kronologi kejadian sampai terjadi penembakan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi saya lagi bicara sama bos, tiba-tiba dia masuk tanpa langsung memperkenalkan diri, datang saya memperampok. Jadi tolong tangan yang ada di tangan ibu, adik semua itu sampai masuk ke kertas saya. Setelah itu, tindakan yang terakhir dia itu mendekati bos saya, minta HP yang dipegang oleh bos saya. Sebelum HP itu diserahkan sama bos saya ambil tindakan. Karena posisi saya itu ada di belakang dia. Saya pukul dia, tapi dengan saya pukul dia, senjata nggak lepas di tangan dia. Dengan enaknya dia itu mempergunakan senjata yang dipegang, menembakkan pertama di bagian kepala saya. Berarti sempat terjadi perkelahian di situ antara Bapak dan pelaku gitu ya, Pak? Iya, jadi lalu pelaku adu fisik dengan saya. Kalau saya lihat dia ngamangin senjata, jangan sampai jatuh, jangan sampai lepas atau berpindah tangan saya. Kalau saya itu untuk tindakannya, saya mukulin dia gitu. Pas datang, ciri-ciri pas datang itu pakai masker atau seperti itu, Pak? Enggak, ini saya tuh saya kurang ingat ya. Cuma saya karena udah pas juga mungkin senjata itu, saya kan ada rasa trauma juga kan. Pak, itu lokasi kejadiannya di mana, Pak?